Sukses tampil dengan keseksiannya di berbagai acara dan film bangkitnya Suster Gepeng, konon membuat Rio Fitria disebut-sebut sebagai The Next Bomb Sex. Julukan baru yang diberikan untuk Roro Fitria itu rupanya tidak ditanggapi dengan rasa emosional dari dirinya. Bahkan Roro mengaku jika ia menerima saja bila julukan itu memang diberikan kepadanya. Untuk komentarnya saya terima, dan kalaupun ada statement apapun itu hak masing-masing individu ya, kalau untuk melontarkan statement. Kalau bagi saya pribadi, saya tidak mau menjadi siapa-siapa, saya ingin being the best, saya lakukan apapun yang terbaik dan saya pengen jadi diri saya sendiri. Banyaknya artis yang tampil seksi sekarang ini tentu membuat mereka saling berlomba-lomba menunjukkan keseksiannya. Namun bagi Roro Fitria, bukan hanya seksinya saja yang ia jual ke hadapan publik, tapi kemampuan Roro di bidang seni seperti acting, dance, menyanyi, serta presenting. Menjadi model lainnya bagi Roro Fitria untuk melebarkan sayapnya di dunia hiburan sekarang ini. Saya rasa yang saya ingin perform ke publik itu bukan semata-mata seksi gitu. Jadi seksi saya imbangi dengan kualitas segi acting saya. Di selain acting juga saya presenting, host, dan tentang kemampuan saya di seni dansa, dan juga saya juga bisa wushu, body combat. Jadi saya package diri saya, orang melihat benar-benar kemampuan skill yang saya punya, bukan orang-orang jangan melihat saya dari seksi atau apapun.